di dalam sebuah hadis An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban bi mau'izah faqala ya ayyuhan nas innakum tuhsharuna ila Allahi hufatan uratan ghurlan kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin ala wa inna awwala al-khalaiq yuksa yawm al-qiyamati Ibrahim 'alayhi salam ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم وفي حديث وقيع ومعاذ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kata dia pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba bangkit berdiri dan Nabi bagi satu ucapan yang ucapan itu diisi dengan mau'izah. Mu'izah ni maksud dia nasihat. Tuan-tuan, yang kata Nabi SAW ni, dia tak buang masa. Ada ruang, ada peluang, Nabi SAW akan isi dengan cakap-cakap manfaat. Pada satu hari, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW bangkit berdiri di depan para sahabat semua dan Nabi bagi satu khutbah. Nabi kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum tuhsharuna ila Allahi hufatan uratan ghurlan. Nabi kata, esok hampa semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, akan dihimpunkan di satu tempat dalam keadaan khufah, tak pakai kasut, urah, dalam keadaan tak ada pakaian, ghurlan, dalam keadaan tidak berkhatan. Nabi SAW kata, esok di hari akhirat esok, start daripada Nabi Adam AS sampai orang yang last sekali mati pada hari kiamat, semua akan dibangkitkan dan akan dihimpun satu tempat, dan semua orang sama pada masa itu, sama dari segi tidak pakai kasut, tidak ada pakaian, dan dalam keadaan tidak berkhatan.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baca satu ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Tuhan kata, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sadaqallahul azim. Tuhan sebut dalam ayat tu, Tuhan kata seperti mana mula-mula dulu kami cipta hampa, macam itulah kami akan bangkitkan hampa di akhirat esok. Hampa beranak keluar mai daripada perut mak hampa dalam keadaan tidak pakai baju, dalam keadaan tidak pakai kasut, dalam keadaan tidak berkhatan. Macam mana hampa mula-mula beranak keluar daripada perut mak, macam itulah hampa akan berhimpun di padang mahsyar esok. Tidak ada pakaian, tidak ada kasut, tidak berkhatan. Tuhan kata, wa'dan 'alaina, itu janji kami. Kami sudah promise, kami sudah janji, kata manusia yang dijadikan, yang hidup atas dunia ni, esok di hari akhirat akan dibangkitkan, akan dihimpunkan di padang mahsyar, himpun pula dalam keadaan tidak ada pakaian, tidak ada kasut dan tidak berkhatan. Kalau itu janji kami, inna kunna fa'ilin. Tuhan kata, kami tentu akan buat apa yang kami janji. Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah sekalian. Kemudian Nabi kata, ala wa inna awwalal khalaiq yuksa yawmal qiyamati Ibrahim alaihi salam. Bangkit manusia di hari akhirat esok dan keadaan tidak ada pakaian, orang hak mula Allah akan bagi pakaian ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada manusia last, orang yang mula-mula akan diberi pakaian untuk pakai di padang mahsyar ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ala wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati fayukhadhu bihim dhatash shimal. Nabi kata dalam doa ada ramai-ramai di padang mahsyar itu, tiba-tiba ada di kalangan sahabat aku yang doa ada dengan aku ni, tiba-tiba diambil mereka ini dan diletakkan mereka dalam kumpulan golongan kiri. Golongan kiri maksud dia apa tuan-tuan? Yang ni nak jadi masalah punya golongan. Dia di sana esok dia ada dua, dia kata, satu ashabul yamin, satu ashabul shimal, satu golongan kanan, satu golongan kiri. Bila Allah Subhanahu wa taala dia perasin manusia di padang mahsyar esok, golongan kanan dah ada balik ni, golongan kiri dah ada balik ni, tahu dah bahawa golongan ini akan selamat, golongan ini nak jadi masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Nabi kata daripada kalangan umat aku ramai-ramai ni, ada sekumpulan daripada umat aku ni, fayukhadhu bihim dhatash shimal. Tiba-tiba malaikat mai ambil depa ni, bawa pi bubuh kumpulan kiri. Nabi duk tengok. Nabi kenai ni, ni golongan ni, ini umat aku, ini golongan ni, ini umat aku. Dalam pada ramai doa ada daripada Nabi Adam AS sampai dah semua doa datang tu, Nabi kenai umat dia. Dalam hadis lain cerita, macam mana Nabi SAW boleh kenai, Allah bagi kenai pada anggota-anggota wuduk. Wuduk ni disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masa hidup atas dunia dia orang semayang, maknanya dia duk ambil air semayang, dia duk ambil wuduk, anggota wuduk dia bercahaya, maka dikenali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada cahaya di anggota wuduk. Tiba-tiba mai malaikat mai ambil ini satu kumpulan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil bawa pi dekat belah kiri, dekat kumpulan golongan kiri. Fa'aqul, Nabi kata, maka aku kata dekat malaikat, aku kata dekat Tuhan, ya Rab ashabi. Nabi kata, wahai Tuhan aku, itu sahabat aku,
itu umat aku. Tuan-tuan juga tengok yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana sayangnya dia pada kita. Dia nak jadi lawyer kita di hari akhirat esok. Kalau boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mau sahabat dia, umat dia disentuh oleh api neraka. Kalau boleh Nabi tak mau benda tu jadi. Tiba-tiba di depan Nabi ada sekumpulan daripada sahabat dia, umat dia, tiba-tiba malaikat mengambil bawa api letak sebelah kiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam dandan protes. Nabi kata, "Ya Rab, wahai Tuhanku, ashabi yang hampa mengambil pi bubuh sebelah kiri itu, itu sahabat-sahabat aku." Nabi kata. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Dikatakan kepada Nabi, "Wahai Muhammad, kamu tak tahu selepas wafat kamu apa yang depa ni semua buat." Dikatakan kepada Nabi, "Wahai Muhammad, betul ini sahabat engkau. Wahai Muhammad, betul ini umat engkau. Tapi engkau tidak tahu apa yang depa ni buat selepas daripada wafat engkau." Fa aqul kama qala al-'abd as-salih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dekat Tuhan, seperti mana berkata seorang hamba yang saleh. Seorang hamba yang saleh ni siapa dia tuan-tuan? Isa alaihi salam. Nabi Allah Isa alaihi salam. Ayat ni sehari kita nanti baca dalam kitab tafsir Nurul Ihsan kita. Ayat daripada surah Al-Maidah. Ayat 117, 118. Sehari kita nanti baca tafsir dia. Di hari akhirat esok di padang mahsyar, Nabi kot, Nabi petik balik ayat ni, baca di depan Allah. Apa Tuhan sebut dalam ayat tu? Wa kuntu alaihim syahida. Nabi baca balik ayat ni di depan Allah. Nabi kata, "Wa kuntu alaihim syahida." Aku dulunya masa di atas dunia, aku jadi witness, aku menjadi saksi kepada mereka ni. Masa hidup atas dunia dulu, aku menjadi saksi di depanmu ya Allah, atas Islam dan imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, atas Islam dan berimannya Umar bin Al-Khattab, atas Islam dan berimannya Uthman bin Affan, atas Islam dan berimannya semua sahabat-sahabat aku. Dulu masa aku hidup, aku menjadi saksi di depanmu ya Allah, atas depan ini semua. Ma dumtu fihim, selagi mana aku ada sama dengan depa. Ayat ni ayat yang dibaca oleh Nabi Allah Isa alaihi salam di depan Allah. Nabi Muhammad baca ayat ni di padang mahsyar esok. Nabi Muhammad kata, setakat mana aku duk ada sama dengan depa, aku menyaksikan Islam dan iman depa. Setakat mana aku duk ada dengan depa. Falamma tawaffaitani, maka apabila engkau wafatkan aku, kunta antar raqib alaihim, engkau ya Allah, engkaulah yang mengawasi mereka. Nabi kata, selagi aku duk ada, aku menjadi saksi mereka ni Islam, mereka ni beriman. Tapi lepas pada wafat aku, apa jadi kat mereka? Aku tak tahu. Tapi engkau ya Allah, engkau tahu. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau ya Allah atas semua benda engkau menyaksikan benda ini. Tuhan kenai setiap seorang daripada kita tuan-tuan, setiap seorang daripada kita, setiap single person yang dua ada ni, Tuhan kenai kita luar dalam. Kita ikhlas ke, kita tak ikhlas ke, kita baik ke, kita jahat ke, kita ada niat tak elok ke, semua Tuhan tahu. Kita boleh tipu mak bapak kita, kita boleh tipu bini kita, kita boleh tipu anak-anak kita, kita boleh tipu jiran kita, kita boleh tipu office mate kita, kita boleh tipu siapa saja, tapi kita tidak boleh tipu Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi SAW kata, dia kata, "Ya Allah, aku menjadi saksi kepada sahabat-sahabat aku, kepada umat aku, selagi aku duduk ada dengan mereka. Tapi bila aku wafat, apa mereka buat aku tak tahu. Tetapi engkau, Ya Allah, engkau mengawasi mereka sampai kesudah. In tu'adzibhum." Ha, yang ni ayat yang menjadi fokus dia yang ni. Nabi Isa baca benda ni di depan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam record, dia quote lagi sekali di mahsyar esok nanti. Nabi kata, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Nabi kata, "Ya Allah, kalau engkau memilih untuk azab depa, depa hamba engkau. Tak ada siapa boleh objek, tak ada siapa boleh lawan, tidak ada siapa boleh kata no pada Tuhan. Kalau Tuhan dah decide, Tuhan dah putuskan, kata Tuhan nak azab orang ni, orang tu kena." "In tu'adzibhum," kalau engkau pilih untuk nak azab depa, "fa innahum ibaduk," depa hamba engkau, depa tak boleh buat apa pun. "Tapi wa in taghfir lahum," tapi kalau engkau pilih untuk bagi ampun pada depa. Betul depa salah, betul depa berdosa, betul depa buat silap. Tapi kalau engkau pilih untuk bagi ampun dekat depa, "fa innaka antal azizul hakim," sesungguhnya engkau, Ya Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat tu di ayat Quran, dan ayat itu dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk baca di depan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok, dalam usaha nak minta supaya Tuhan jatuh kesian, supaya Tuhan jatuh belas kepada hamba-hamba dia. "Ya Allah, engkau Tuhan. Hari ini engkau boleh buat apa saja. Semua ni hamba engkau. Tapi kalaulah sekiranya engkau pilih untuk bagi ampun kepada depa, depa ni engkau Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "fayuqalu li," maka dijawab kepada Nabi di padang mahsyar itu, "innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundhu faraqtahum." Dijawab kepada Nabi, kata, sesungguhnya depa ni umat engkau, yang engkau kata umat engkau yang tadi kami ambil dia bubuh belah kiri tadi ni, sesungguhnya depa ni lam yazalu murtaddina ala aqabikum. Bila engkau meninggal, engkau tak ada, depa ni memilih untuk murtad daripada Islam. Tuhan bagi tahu dekat Nabi, murtaddina ala aqabihim, depa pilih untuk murtad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, "mundhu faraqtahum," sejak daripada engkau wafat, engkau tinggalkan mereka, mereka dah jadi macam-macam. Betul tak betul tuan-tuan? Wafat Nabi, naik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, muncul sekelompok daripada orang yang Islam di depan Nabi, tiba-tiba mengingkari kewajipan zakat. Tuan bayar zakat. Dan apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq peringat mereka, kata, "zakat ini benda yang diperintahkan Allah, sabit dalam Quran." Mereka kata, "tak, zakat bila Nabi wafat tidak wajib lagi." Mereka mengingkari wajib zakat, mereka jadi murtad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala habaq dekat Nabi, Allah kata, "Ya Muhammad, depa ni betul, masa engkau hidup depa beriman dengan engkau, depa beriman dengan Allah. Tapi apabila engkau wafat, depa sudah murtad daripada agama Islam." Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pengajian